Sebelum lanjut ke video tutorial ini, teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar ketika ada informasi terkait dengan video baru, maka teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel saya ini. Halo sahabat YouTuber, jumpa lagi bersama saya Gede Sudarmo, masih dalam lanjutan pembahasan aplikasi Movavi Video Editor tahun 2022. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya melakukan pengelolaan audio pada Movavi Video Editor. Sebelumnya saya sudah menyiapkan video yang sudah dibuat pada part sebelumnya. Untuk teman-teman yang baru belajar, nah silakan lihat video saya sebelumnya. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengelola audio pada Movavi Video Editor. Nah selanjutnya teman-teman silakan pilih yang ini, More Tool. Nah kemudian di sini banyak pilihan, kita masuk ke audio. Nah di sini ada video dan audio. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya mengelola audio yang sudah kita buat. Kita masuk ke equalizer, saya klik. Nah, fungsi dari equalizer itu adalah keseimbangan di antara frekuensi dalam sinyal elektronik, atau fungsinya untuk meratakan frekuensi. Nah, manfaatnya. Nah, sedangkan manfaatnya sendiri untuk membuat audio terdengar lebih enak. Nah, untuk menggunakan fungsi ini, silakan teman-teman pilih audio yang akan diedit. Nah, contohnya ini, silakan klik dua kali, kemudian silakan masuk ke equalizer. Nah, sini banyak pilihan, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini banyak sekali pilihan untuk jenis equalizer yang diberikan pada aplikasi Movavi Video Editor. Oke, kita coba yang ini, kita dengarkan. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita coba yang lainnya, misalnya volume pos ya, kita dengarkan. Nah, jadi suaranya bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini kita juga bisa menghitung tinggi rendahnya dari equalizer yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu tinggal mainkan di sini, misalnya di sini, kemudian Bapak Ibu naikkan di sini, kemudian silakan di save. Nah, silakan buatkan namanya, misalnya My Preset 2, dan oke. Maka Bapak Ibu bisa menggunakannya. Pilih yang ini yang kita buat tadi, baru kita dengarkan. Nah, itu fungsi dari equalizer. Selanjutnya kita masuk ke pengelolaan selanjutnya, yaitu tentang noise removal. Nah, silakan teman-teman pilih noise removal, dan kita pilih audionya. Nah, jadi saya sarankan di sini untuk menggunakannya di persen 60 sampai dengan 70%. Nah, misalnya di sini kita ganti menjadi 60%. Nah, kalau sudah, teman-teman silakan pilih apply. Nah, jadi untuk penggunaan noise removal itu sendiri, teman-teman tidak boleh melebihi sampai dengan 90% sampai dengan 100%. Karena akan menyebabkan atau berpengaruh kepada audio yang teman-teman edit. Nah, sehingga saya sarankan untuk menggunakan noise removal itu di 60 sampai 70%. Nah, di bagian pengelola audio selanjutnya, yaitu ada audio effect. Nah, silakan pilih audionya. Dan di sini ada beberapa efek yang diberikan dari aplikasi Movavi Video Editor. Misalnya teman-teman sering menjumpai suara orang yang disamarkan. Nah, kita bisa memanfaatkan menu ini jika teman-teman ingin mengubah suara yang teman-teman gunakan. Misalnya di sini saya menggunakan suara robot. Kita dengarkan bersama. Oke, kita coba dengan efek yang lain, misalnya very high pitch. Nah, akan ada perubahan pada suara audio yang teman-teman masukkan. Jadi fungsi dari audio effect ini adalah memberikan efek pada audio yang teman-teman masukkan. Apakah teman-teman ingin menggunakan efek ini atau tidak? Kalau tidak, teman-teman pilih none ya. Maka akan seperti suara audio aslinya. Nah, maka akan terdengaran seperti suara audio aslinya. Nah, untuk pengelolaan audio yang terakhir yaitu ada beat detection. Nah, kegunaan dari beat detection ini adalah, nah, jadi fungsi dari beat detection ini adalah untuk menentukan ketukan pada audio, sehingga nantinya antara audio dengan video yang kita buat itu bisa sefrekuensi. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, teman-teman silakan klik audionya, kemudian tekan kontrol, kemudian tekan juga audionya. Nah, maka beat audionya akan muncul. Kemudian untuk menyelaraskannya silakan teman-teman klik. Nah, maka di sini antara video dan audio sudah diselaraskan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada menu kerja dari aplikasi Movavi itu, di sini ditandai dengan warna hijau ini ya. Nah, disinilah teman-teman nantinya bisa mengatur ketukan-ketukan yang nantinya akan bisa menentukan kualitas audio dengan video yang teman-teman buat. Nah, baiklah teman-teman, demikian video terkait dengan bagaimana cara mengelola audio pada Movavi Video Editor. Untuk video selanjutnya kita masih akan membahas terkait dengan aplikasi Movavi Video Editor. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi di channel saya ini.